Wes, saya minta tahu berapa puluh tahun saya tak naik ke sini, bos. Tak datang ke sini, bos. Mungkin ada dalam 10 tahun lah saya pun tak datang sini. Tempat kita, bos. Tempat kita. Dan yang macam saya cakap tadi, kita betul berada di atas nih, bos. Itu sawah. Kita macam di atas, di dalam pesawat lah, bos. Assalamualaikum buat semua, selamat pagi, selamat sejahtera, mau hidup di wilayah kampung. Anda-anda yang manis dapat salam dari orang kampung. Jadi moto di kampung kami ini banyak yang dimodif seperti ini. Sebab apa? Sebab sekarang ini ramai orang yang ke kebun naik moto, bos. Nah, jadi kalau dulu jalan, kalau ke kebun atau ke hutan jalan kaki, kalau sekarang pakai moto, bos. Saya tak pakai moto, hari ini saya tak pakai moto sebab belum tahu jalan lagi, bos. Dan belum terbiasa lagi. Jadi hari ini kita akan hiking ke yang ini, bos. Yang ada satu pokok cengkeh yang mau mati, tapi kita nanti atas sana. Sampai atas sana nanti kita akan buat video, akan shoot kampung sini, bos. Memang best. Pagi, dunia selamat beraktiviti kembali. Oke, bos, semua yang selalunya kalau hiking sukan itu orang bandar tunggu ujung minggu, tapi kalau kampung kami, ini budak mau mancing nih, bos. Budak mau mancing selalunya tunggu ujung minggu, tapi kalau orang kampung kami hiking ini atau mendaki, tak payah tunggu ujung minggu atau apa. Enggak, Pak. Wah. Sembuh dia, Pak. Jadi tak perlu tunggu ujung minggu. Boleh tiap-tiap hari, memang orang sini sehat-sehat lah. Halo. Oke, bos, semua tunggu nanti sambil saya akan buatkan video dalam perjalanan. Memang best lah. Jom. Itu mak saya, bos. Oke, bos. Kalau dulu jalannya ini, bos, terus naik dari bawah sana, terus naik jalan kaki nih, bos. Kalau sekarang dibuat berbelok-belok macam ini. Kona-kona. Okay. Sebab moto akan dipakai untuk lalu sini, bos. Jadi jalan dibuat kona-kona, bos. Nah, ini pokok-pokok besar, maknanya kita sudah mulai masuk hutan, bos. Jom, ada apa lagi di dalam sana? Sampai sini betul-betul mendaki, bos. Rasanya betul-betul mendaki. Kena jalan kaki. Kalau pakai moto tadi konkrit sampai sana, tapi boleh sampai sini tanah lah, bos. Yang sebelah sini tanah. Wah. Wow. Memang betul-betul mendaki di ujung minggu. Exercise untuk merilekan minda. Tapi ini cari duit, bos, kalau yang ini, bos. Siap ada pondok, bos. Pondok pun bertingkat, bos. Boleh masak sini lah. Masak sini, boleh tidur sini. Apa di dalam sini? Sampai dikunci, bos. Ya, bos, kita sudah sampai tengah hutan. Tapi hutan sini pun masih lagi boleh dengar musik dari bawah, dari kampung. Suara moto. Ada lagi, bos. Ramai yang tak tahu pokok cengkeh atau pohon cengkeh itu seperti ini, bos. Ini yang masih kecil, bos. Ini masih kecil. Kalau udah besar macam ini,
memang lambat akan tua lah bos, akan berpuluh-puluh tahun macam ini juga. Sama aku umurnya lah sini gini pinten tahun mak? Niki besar niki. Wah. 50 tahun? Gak tahu, udah puluhan tahun. Yang nanam pun ingat moyang kita lah yang tanam. Nanam orang. Ah, oke okay, semua. Lagi kita mau naik, kita mau tengok kebun kita yang paling atas. Ini, bos. Sebab bisi ke sawah, kebun jadi macam ini. Ha. Huh. Sebab sini jaka medak yang akan settlekan lah. Oke, okay, jom. Ini kebun kita, bos. Rumput dah naik setinggi pinggang. Dan ini pondok kita lah. Ha. Huh. Wujud dia macam ini. Sebab yang anak terakhir dah pergi Taiwan, Wak Janggut ada perniagaan sendiri, dan saya pun busy di Jawa Tengah, Mak sibuk urus sawah, jadinya seperti ini bos. Aduh, dari bawah sana Mak cakap 2 tahun tak habis ini bersihkan rumput-rumput ini. Aduh ya Allah, kopi pun ada bos. Tapi tak cantik lah sebab sejuk sangat, atau apa namanya, kena tutup, atas kena tutup dengan pokok cengkeh. Macam hutan belantara bos, kebun cengkeh ya bos. Saya tak tahu berapa puluh tahun saya tak naik ke sini bos, tak datang ke sini bos. Mungkin ada dalam 10 tahun lah saya pun tak datang sini. Tempat kita bos, tempat kita. Dan yang macam saya cakap tadi, kita betul berada di atas nih bos, itu sawah. Kita macam di atas, di dalam pesawat lah bos. Ini sawah. Ingatkan. Dari sini, ya ini batu besar, ini tempat berehat saya dulu. Hah? Ini batu banyak besar. Kalau dulu bos, kalau dulu masa saya kecil-kecil, yang bawah sini boleh nampak bos, yang itu lagi. Nah, ini lagi, ini pun sawah. Nah, ini kan, ini pun sawah. Dan itu pun kampung. Ini pun kampung juga ini. Oh. Dan satu lagi, pokok cengkeh, kalau tak silap pokok cengkeh yang ini bos, pokok cengkeh yang ini pernah menjatuhkan saya bos. Jadi ceritanya dulu saya pernah petik buah atau bunga cengkeh ini, yang pokok yang sebelah sini saya punya andang. Nah, tengah-tengah macam ini kan, macam ini. Nah, jadi tengah-tengah itu patah, saya jatuh. Nasib baik saya punya siku ini sangkut bos, jadi tak terus jatuh ke bawah. Ah. Lukanya itu ini bos, lukanya bos. Nah, ini bos luka. Nah, ini bekas luka ini. Jadi sangkut dekat tiang macam ini bos. Nah, masih baik lah. Kalau terus jatuh ke bawah mungkin kaki patah lah. Oke bos semua, next video saya akan cuba bawa motor datang ke sini, training seorang-seorang. Kalau dah mahir, balik bawa barang atau bawa kayu ke, pisang ke, kopi ke. Nah, kopi pun ada banyak. Tapi tak banyak macam kebun mertua yang dijaga. Ini sebab agak jauh. Ini bos. Ini cili. Nah, kopi pun ada bos. Cantik-cantik juga. Oh. Nanti kita petik kopi lah. Tengok pun jadi agak malas lah kalau macam ini, biasalah. Dah lama sangat, bertahun-tahun. Saya sendiri 10 tahun tak datang sini. Mungkin kalau mak tahun lepas 2 tahun lah, 2 tahun datang sini. Last 2 tahun. Ini batu tempat lepak saya dulu. Saya nak duduk sekali lagi sambil termenung tengok yang bawah sana. Oke, bos semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.